Selamat pagi korang. Hari ni kita jumpa lagi. Aku hari ni bercerita bukan pasal tutorial lagi. Ha, ni pasal kemalangan. Aku nak cerita ini pasal kemalangan. Kadang-kadang orang fikir, oh buat van ni senang, tak ada masalah, tak ada bahaya, tak ada risiko. Hari ni aku cerita aku dah kemalangan hari ni. Kepala aku berdarah. Ha, nampak? Korang tahu tak mana datang darah ni? Korang tengok ni. Korang tengok sendiri ni. Ha. Nampak ni? Pecah ni. Ha. Pecah bro. Macam mana boleh pecah macam ni? Okey. Aku nak cerita eh. Ini water pump semua terkeluar bos. Tak keluar daripada AC ni. Okey, aku nak cerita sikit. Lebih kurang minggu lepas customer ni hantar van kat aku. Masalah full setting, masalah air kurang dia kata. Jadi aku pun buat check. Aku buat check apa yang aku jumpa. Apa yang aku jumpa kat sini? Radiator ni ada makan lah macam tu. Tapi tak adalah teruk sangat. Dia ada kena macam tu, kena libas dengan kipas. Cuma tak ada teruk lah. Last kali aku buka buat keluar radiator ni, aku agak hantar servis. Check. Dia kata memang ada bocor kecil tu sebab dia keluar air. Tetapi kesilapan aku, aku cerita balik kesilapan eh. Seseorang tu, semua manusia ni mesti ada buat silap kan. Cuma kita pandang remeh. Jadi aku nak bercerita dekat sini pasal pandang rem macam ni. Bila aku jumpa, aku tengok kat sini kipas ni tak ada crack tau. Oh ada, ada, ada kat sini. Crack, crack. Tapi tak pecah lagi. Crack. Cuma sebelum ni sebab dia dah bantai radiator, kipas ni dah gelong. Jadi bila dah gelong, kita pun okey lah kok. Tak ada pecah, tak ada apa. Kita pun pasang balik semua. Radiator dah sendiri, kita pasang balik. Van ni pun buat full setting. Aku pun pasang. Bila aku pasang, aku nak tune, aku rem lah. Rem macam tu, rem, 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 rem. Tak adalah kuat mana pun. Apa yang berlaku, kipas ni bantai balik radiator. Pecah tu, serpihan ni kena kat kepala aku. Ha, dia dah bantai kepala aku. Jadi risiko dia bro, aku nak cerita kat korang. Andai kata korang kalau jumpa van korang, kipas van korang, kalau dah ada punca cacat cela macam ni, baik tukar je baru. Sebab risiko dia sangat bahaya. Risiko dia, cuba korang bayangkan eh. Kalau serpihan aluminium ni kena kat muka korang, kena kat mata, kena kat kepala, huh, boleh fatal bro. Jadi hari ni sedikit sedikit risiko yang aku cerita kat kita, kat korang semua, kat aku sendirilah, termasuk aku sendiri. Selama ni berbelas tahun aku buat benek ni, aku tak pernah kena lagi benda macam ni. Jadi hari ni aku kena, nasib baik benda ni bagi aku tak teruk manalah. Cuma memang lah ni lebam, ada darah kan. Ni darah masih keluar bro, kau tengok. Tadi aku dah lap ni. Ha, jadi harap komen, korang komen ke, korang pengguna ke, boleh nak DIY ke apa. Cuma berhati-hati. Kalau anda kata korang jumpa kes macam ni, tukar je lah baru. Jangan nak fikir nak jimat sangat ke apa kan. Ha, kita kadang-kadang kita fikir, eh boleh pakai lagi kot. Kan kalau aku tukarkan owner ni takut kurang duit kan, kurang bajet. Aku tak boleh buat dah lepas ni macam ni. Sebab bahaya, sangat bahaya. Ini boleh mengancam nyawa. Okey, harap sedikit pengetahuan yang aku ada ni, yang aku jumpa hari ni dah kena kat aku macam ni, kita boleh share sama-sama dan jadi panduan lah, itibar kepada kita kan. Okey, harap korang faham eh. Jumpa lagi lain kali dengan konten-konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, okey korang, ni aku dah keluarkan radiator ni. Aku keluarkan radiator. Lepas tu sebelum ni, ni kesan lama tau. Ni kesan lama yang kena sebelum ni. Ah, dia dah kena sebelum ni. Yang ni lah. Ni pun ada rabak sikit air tu, tapi tak teruk lah. Cuma memang ada bocor. Tu yang dimatikan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lubang ni dah dimatikan. Jadi sebenarnya bila dah dimatikan, temperature pun dah kurang cantik. Jadi aku pun pasang balik. Dah servis, dah check semua, dah ok. Aku pasang balik. Nasib aku tak baik hari ni. Bam. Kipas tu memang dia dah gelong. Dia bantai lah radiator ni. Jadi jalannya radiator memang dah tak boleh pakai dah. Ha, kesan daripada situ ni dia berlaku. Pecah bro. Tu rabak ni. Ha, jadi janganlah buat main dengan benda ni. Tu kesan dia. Okey, harap benda ni bermanfaat ya.